Hey semuanya, selamat datang di Ingo RPG. Kembali kita bermain game FPS Extraction yang satu ini, Arena Breakout Infinite atau yang dikenal juga dengan Abi. Meskipun gue udah lama bermain game dengan genre extraction seperti Abi ini, dengan waktu gue bermain di Escape from Tarkov yang udah sampai 2000 jam, dan gue juga beberapa kali bermain Hunt Showdown yang juga merupakan game FPS extraction, nggak membuat gue langsung jago bermain Abi. Selain memperlihatkan gameplay kita berusaha mencari cuan, di sini gue akan kasih lihat juga gimana gue masuk ke raid dengan item seadanya karena duit gue tinggal 10.000. Yep, gue benar-benar down bad, sedown bad, down badnya di video kali ini. Dan ini dikarenakan dengan duit gue yang sedikit kemarin gue maksain untuk memilih pergi dengan full gear, tapi malah mati dan investasi gue menjadi investasi bodong yang gak memberikan hasil. Barang kita bagus, let's go, pede nih. Gue belum masuk. Belum masuk. Yang gue tolol anjing. Masuknya gak bareng-bareng. PC lu yang tolol. Wah, jangan gitu. Gua tahu dia cuma lulusan SD. Apa anjing? Lawak lagi, capek banget. Bangsat. Ada scuff. Sabar, tuh, sabar. Lu belum mau maju? Lu mau maju? Enggak. Kita kan over. Iya, tahu gua. Oke, gua nanya aja. Dia ada di sini. Di depan gua. Rumah kecil. Iya, rumah kecil. Okay, lu bisa lihat dari sini. Mau granat lagi? Iya, dia cuma ada satu kok. Masukin aja granat ini. Mau majuin, man? Dia enggak akan keluar nih, gue yakin. Aduh, ada orang dari atas. Goblok. Dari kanan, dari mana tuh? Dari mananya? Dengan map knowledge gue yang seadanya, harusnya gue tetap menunggu aja tadi di belakang sampai tahu informasi lebih lanjut. Tapi bodohnya gue yang berpikir bahwa orang itu cuma sendirian, gue nge-hold angle yang lebih maju lagi dan membuat gue terekspos dengan musuh yang ternyata ada di balkon atas gedung di kanan kita. Well, inilah pentingnya map knowledge di game-game kayak gini dan tahu timing kapan harus maju dan juga kapan harus hold ya guys ya. Di sini gue akan masuk valley lagi bersama teman-teman gue dan ini adalah momen-momen sebelum kita benar-benar jatuh miskin. Di akhir gue akan kasih lihat juga ke kalian gimana kita miskin atau semiskin apa gue dan gimana gue bisa membalikkan keadaan kita. Karena di game kayak gini, miskin itu sementara dan kita harus tetap gas terus sampai kita bisa kembali cuan lagi. Terus beli gear bagus, terus miskin lagi, udah gitu aja terus sampai kiamat. Anyway guys, semoga kalian suka dengan gameplay kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk di like dan bantu share videonya untuk membuat channel gue berkembang. Dan tentunya subscribe untuk ikutin perkembangan channel gue berikutnya. Langsung aja videonya guys, let's go. Scuff namakin orang, apa orang namakin scuff? Jir, ada orang di sini bangset. Hah? Gue mati lah sama pisau bangsa. What the fuck? Yaaah! Ya. Mati kenapa lu? Mati sama pisau! Wah, emang seru dahan gua bang. Anjing, mati di pisau tuh aneh banget. Gara-gara gua fokus tembak kaki, cok. Yaaah. Itu militan gua, Sebit. Enggak, gua kan gak tahu di skep apa enggak kan. Gua kejar malah di pisau. Anjir, deket banget berarti ya? Iya, itu deket banget. Bente, kaki gue dilumpuhkan. Oh tuh. Dengeran. Samping rumah itu kayaknya dia. Majuin lah. Oh ternyata peluru gue banyak, apa yang gue beli ya. Gue ke rumah ini. Bisa gak nempel gak Jok? Oh, sniper nih malah nembak gue sekarang. Oh di kiri gue. Di mana tuh? Oh di sini di apa? Di reach. Mati. Nice. Kenapa? Bangsat. Satu doang apa? So far sih satu ya langsung mati. Sekaratul maut gua. Kira di jalan ke dari arah 240 orang. Kulihat. Orang apa chef ya? Orang-orang chef katanya. Oh, boleh orang. Kalau enggak orang scav player. Mati. Nice. Nah, lu mau? Ya udah kasih si normalnya next yang gampang. Itu bukan lu yang bunuh tadi. Bukan gua yang pasti. Kenapa di jalan gitu? Takut ya? Itu anjir terlalu ini, Bro. Terlalu open field.
Iya, kebuka banget sih itu. A few moments later. Ini bedanya lo di situ ngelut sama di open field sini apa? si Joko takut gua ngelut di open field, dia lagi ngelut di open field. Mana si Joko? Namanya juga Joko. Kejadian manusia tuh tidak ada batasnya. Kejadian manusia. Ada minuman enggak lu, Bro? Ada, Bro. Mau, Bro? Di gua ada tuh. Ini nih, minum Devin. Oh, dua. Ada dua tuh. Iya, satu gua tuh. Thank you, brother. Brazer, thank you Brazer. Orang. Bukan, scuff. Tapi panik aja, paniku. Apa semuanya ke villa ya? Kayak kita lihat pinggiran gini nggak ada yang nabrak siapa-siapa. Oh kiri apa tuh? Player kiri bawah gua. Eh ya gulat. Oh shit, shit. Ada scav juga sini. Kiri di Kenji scav player. Eh jatuh gua. Wah, goblok nih game. Mana. Bawa gua persis step-nya. Terus. Mati. Kasihan. Yoi, kirain nyangkut situ. Siapa yang ngelut? Lu aja. Takut. Masa takut lu? Orang apa sih? Sini gua pengen mimpin ke saya sih. Ada di deket gua, dari gua belakang gua, lari. Dari kiri kanan? Dari depan gua, kiri arah 210. Lari. Tapi gua gak tahu. Oh, scuff biar, scuff player tuh kayaknya. Ditembakin orang kayak deh. Mati ditembakin orang dari depan. Mati orang ya? Pakai apa deh silence gitu. Langsung mati sih. Gua enggak tahu apakah temennya atau enggak ya. Oke. Mana sih dia? Ini. Kok jadi pekerja proyek anjing. SKS Carbine. Let's go. Thank you brother. Oh tasnya gede. Thank you brother. Helmnya hancur tapi maksudnya retak kacanya. Ayo. Tapi helmnya masih bagus. Pun sini pun. Sabar. Cepat. I need some medicine. Where? Kanan. Kanan. Where? Kiri lo malah. Ada situ, ada 2, ada 3 di saya. Oh. Resources here. Ini depan lo. Sabar. Daripada membahayakan anjir. Nice, gila. Keren kamu, Epun. Nah, tadi masanya scope gua kali 6, cok. Gua lagi nge-scope gak kelihatan dia. Ya makanya gua kayak, ini Evan depan. Ya kali 6. Wah, ini udah cari ya? Oke. Bisa gak kalau ini jangan masuk ya? Bisa keluar gak? Iya, ada keeper sih. Ya gak bisa dong anjing gue. Gue pengen denger suatu anjing, ternyata bener. Scuff sniper bang, oke. Oh di sini banyak cuy. Nih di atas ini pun, di atas di rumah ini pun. Sabar. Kalau gak beli cash tapi bisa bet. Sama bener. Kaget gue bang kayak. Oh di sini kalau beli ini nggak bisa pakai flashlight gitu. Bro, di game mana? Lo berdarah? Sih dikasih flashlight sih, bang.
Bisa sih, cuma enggak bisa sembuh. Kayak enggak ngaruh aja dia. Biar makin kelihatan maksudnya lukanya. Iya loh, kan dokter gitu, bro. Iya. Aduh, aku terluka. Mana coba lihat. Ya. Kita orang bocor anak center. Ya, ini dia. Kurang jelas nih, lihat ini. Abul sudah. Aduh. Masih ada orang. We've got visitors. Masya sih. Bang, kayak tangan gue hilang. Iya kan? Iya bener. Malam bangun malam keras kata anak. Terus tanpa kita gak lanjutin mas. Kan kita gak mau ke bawah lagi. Oh. Sama. Gue loot dulu, gue pakai lagi. I'm ready brother. Let's go. Duit tinggal 10 ribu, bye. No problem, bray. Kamu run, jadi gue mati bodo amat. Kalau ini mah easy, ini mah. Ada suara itu? Gak kedengeran, gak kelihatan tapi orangnya. Oh, itu di belakang bus. Oh, depan, iya. Truk. Nice, su. Gue ambil barangnya. Ada lagi depannya. Ayo, anjing. Hampir aku meninggoy. Barangmu adalah milikku, Bung. Ada ini nih, ada scuff terlalu. Oh mati, what the fuck. Mati juga lo. Ada lagi yang gerak dalam sini ya, di arah 30. Oh, scuff juga dalam. Gue pengen ngambil armor scuff depan gue nih. Harusnya sih udah cabut ya, udah lama banget. Harus ya. Dengar suatu? Kayak gue denger deh. Apa step normal deh? Oh ada. Lagi, iya player. Dalam dia, warehouse. Dalam sini. Ini ada pintu nih, Matt. Bisa dimasukin gak nih? Bisa buka ya. Gue gak kelihatan nih kalau dari sini. Eh, oh si Kenji. Mau buka deh pintunya. Mati kah? Nice. Armor Joko gak ada armor Joko? Gue pakai deh. Di gue, nih. Kalau armor gue juga jelek. Ya, let's go. Step kiri. Iya tadi ada yang lari loh. Paling scuff sih kalau dari hutan di situ sih. Let's go. Si ada tuh depan kita. Seberang. Orang? Oke. Okay. 150. Nah, sudah naikin kah? Ah, shit. Orang kaya ini. Orang motel. Udah ke kiri. Kelihatan enggak? Oh, ada. Oh, shit, dia tuh. Oh, masih mau berantem ya dia? Oke. Belakang mobil ini. Oke. Gua apa itu?
depan gua. Datang dia sini, di sini. Mati enggak? Mati, mati, mati. Ada dua. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Let's go, let's go. Di mobil putih apa di mana? Enggak tahu gua. Satu lagi gua belum lihat. Tadi dua-duanya masih di Whitfield. Ini satu tadi udah nyebrang, udah dekat pipa sini mati. Mat, liatin gue mate. Sabar dulu, sabar dulu. Lu mau ngelut. Ya. Udah ada granat lumayan banget. Oh, dia di atas sini, Ding. Susah, cuy. Enggak ditembakin. Enggak, gua enggak ditembakin. Gua lagi lihat ntar. Gue ngeri dia muter udah sampai. Iya, ke kiri ya atau ke belakang ya. Coba gue tiarap, pokoknya liatin aja arah tabak mana kalaupun gue mati. That is gear, man. Motor itu harus ke air. Oh, wah, bagus banget nih senjatanya. Di seberang sih arah tembok atau 110 ya? Iya, bukan 160 di gua. Mungkin 110 enggak tahu. Tembok rusak atau tangki merah dekat-dekat situ. Gua munduran dulu ya. Wih, lagi tidur nih. Kalau udah lu cepet lu cabut aja. Gua ke hutan kiri ya. Hutan. Ada scope jauhnya gak tuh liatin ya. Ini nih, gua ada scope berapa kali sini gua? Dua kali, tiga kali. Udah dong gua. Dari yang itu ya, yang pagar kayu itu ya? Dekat broken wall itu. Dekat ekstrak, pokoknya daerah. Bisa gua ping. Oh, yang kiri ya? Ini nih, yang daerah itu gua ping tuh. Oh iya, yeah. Gue belum liat pergerakan sih, gue lagi liatin situ. Bebas sih, mau dilawan apa gimana? Cabut aja, gak ada yang perlu di ini kan? Udah di lo temannya. Udah. Tapi gue tukar sama lootingan gue, jadi gue kehilangan lootingan gue tadi, tapi jelek juga kok. Enggak, yang Joko tadi kan armornya Joko doang. Sama senjata, senjata Joko masih di gue, jadi ntar balik. Sekapu, yuk. Liatin kita dari atas itu, arah seberang. Paling gue sih dia masih di Whitfield seberang. Gue dengar lari ya dari arah kalian tadi di apa gubuk-gubuk ini. Bisa jadi dia ke situ. Ya, yeah, so far so good. Tapi ada suara tadi dalam. Positif. Tuh orangnya ini banget, apa tadi yang gua bunuh. Merasa GG banget anjir, kayak gua kemarin. Menang di motel, merasa orang kaya. Yuk, kabar. Mau ngecek ke Zadu rumah. Ya, lumayan lah, small wins, small wins. Small wins gimana lu dapet mas? Loot value gue 220 ribu, mayan. Iya. Udah
dari mana small wins lu anjing? Bro. Syukur jadi manusia. Biar enggak terlalu puas gitu. Terus langsung kayak langsung tengil lagi udah terlalu kaya gitu kan merasanya. Kita masih bukan siapa-siapa, guys.